Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang ataupun malam. Saat ini jam berapa? Jam 7 saya sedang berada di kandang ternaknya tim SDR ya. Saya akan review ikan, bukan review sih, karena yang tahu materinya itu lagi sakit ya, Mas Ibro coba semoga cepat sembuh ya, doakan juga ya teman-teman. Jadi sekarang sayang sekali tidak bisa dijelaskan satu persatu, tapi saya akan lihat satu persatu ya, walaupun tidak dijelaskan. Kita langsung aja ngopi hulai. Oh, sebelah sana dulu ada yang lagi ngeluarin burung, Mas Budi. Mas, ngeluarin burung, Mas? Ya. Punya burung kok ngeluarin burung kok? Ini orang. Ya, ini loh. Burung sendiri mana? Repot. Wah, ini banyak banget nih. Banyak banget nih, Mas. Jos lah. Keren ini. Mas, tahu nggak anak-anakannya? Atau cuma Mas Ibro saja yang tahu ini? Iya, Mas Ibro doang yang tahu. Mas Ibro doang yang tahu? Saya nggak tahu. Berarti tugasnya hanya ngeluarin saja? Iya. Di sana juga Masnya lagi ada distribusi. Cuma makan doang. Udah berapa hari Mas Ibro sakitnya? Satu hari. Ya. Diperkirakan sakit apa itu? Sakit pinggang kayaknya. Aduh, repot. Iya mah. Ndak ngora nyeri cangkeng kan. Jadi ini rutinitas pagi hari ya. Tiap pagi ini lagi SDR, tiap pagi dijemur. Walaupun kemarin-kemarin enggak ada panas ya, Mas. Duh, repot. Ya, hujan terus. Ini teman-teman yang udah dijodohin. Yang udah ada jodohnya ini. Panjang sekali ini. Semua sono. Berapa jodoh ini? Satu dongdangnya itu 4. 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kira-kira sampai sana tuh. Nggak tahu yang ini berapa. Mas Budi, ini sekarang dilatih di lapak. Oh, yang ini jemur doang. Berarti yang di lapak ini ya. Ini yang mau dilatih? Nah, ini teman-teman. Ini yang mau dilatih sekarang di giringan B ya. Kalau yang ini mungkin masih baru dijodohin, jadi hanya dijemur saja. Sekarang di luar ya, luar kandang. Ada yang terbang juga. Nah, tadi 14 dongdang ya. Tinggal kali 4. Hitung berapa jodoh sama kalian ya. Kalau yang ini, wah, kelihatan lah ya berapa tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 kali 2 16, 15 nih ya. 01. 16 kali 4. Yang siap latih. Nah, ini nih. Ini piikan. Stok piikan kita lihat ya. Nah, ini teman-teman stok piikan dari tim SDR. Oh, ditambah lagi tuh. Berarti 18. Berapa? 8 kali 2 16 berarti. 16 kali 4.
segitulah. Nah ini teman-teman, piikan yang baru dicabut dari indukannya, panjang sampai sangat. Ini ada lagi, berarti ini belum dijodohin ya, kelihatannya juga masih benar-benar pijik. Kira-kira tebak aja teman-teman, sesuai dengan warna indukannya, karena ternakan dari SDR itu ada anak antik, anak limosin ya, kemudian anak escudo, cucu-cucu dari Wareng dan juga burung legend di SDR ya, yang disilangkan dengan burung bebasan. Nah, ini anaknya. Nah, mungkin ini anak antik nih, karena antiknya sendiri kan gambir lampik ya, tapi saya kurang tahu lebih tepatnya. Dan semuanya pakai ring 2023. Ada ring 2023, ring pendampingnya juga, ring kandang, ring tim SDR. Nah ini nggak tahu anak mana ini. Ini dijemur sampai jam berapa, Mas? Jam? Dijemur sekitar 2 jaman ya, setiap pagi. Sehat burungnya ya. Oke, kita lanjut nih sebelah sini. Kalau lihat dari warnanya sih seperti limosin ini. Mungkin ini anaknya ini. Mas, padahal ini kasih nama. Ini perindukan kan ya? Udah disortir perindukan? Nya perindukan, satu kandangnya perindukan. Harusnya kasih nama, Mas. Biar saya reviewnya nggak harus dijelasin sama Mas Ibro ya. Mas Ibro kan sekarang lagi sakit. Aduh, Mas Ibro bering wae. Ketinggang katanya teman-teman. Aduh. Nah, ini. Ini nggak tahu anak siapa. Berarti satu kandang itu ada 4, ada 5 juga ya. Mas Adam. Mas Adam. Yang lain pada sibuk bersih-bersih kandang, saya sambil ngopi. Video ini anak-anakan dari stok piikan dari tim SDR. Wah, ini cakep warnanya nih teman-teman. Unik banget ini. Ini jatuhnya jadi warna apa? Tritis apa ini? Coba komen teman-teman, ini warnanya tritis kalau badannya itu. Tapi ke atasnya seperti perak ya. Di lehernya itu ada peraknya. Ini 3 satu kandangnya. Nah ini ada agak pelontang ini. Ringnya teman-teman, ring 2023. Gambir lagi, gambir lampik.